panjang pantai ya. Rekreasi tuh ya. Kanan. Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai testing mesin penggilingan padi ini KD 500WG. Jadi kalau 500WG ini ada dua corong, yang satu untuk giling gabah jadi beras, satunya lagi untuk menepung biji-bijian. Bisa multifungsi lah ini, bisa untuk biji kedelai, biji kopi, beras jadi tepung lah gitu. Nanti tinggal di saringan, ada ukuran-ukurannya. Tadi ada ukuran yang 1,5, 1 mili, sampai 0,6 itu ada. Nah, menurut Mas gimana nih hasil berasnya sama katunya ini, apa adanya aja yang tadi kita coba testing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari tim petani milenial, petani online, petani deso. Kalau untuk beras ini bagus, dedak juga sama. Karena kan tadi prosesnya dua kali ya, dua kali untuk melembutkan. Kemudian berasnya juga tadi udah kita timbang, ya hasilnya cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa awet. Kemudian amin, nanti saya juga dan keluarga atau operatornya nanti yang mengerjakan ini juga bisa kesehatan, jalankan semuanya. Kapan-kapan nanti bisa kita order lagi, Mas. Amin. Siap. Itu saja. Terima kasih. Oke, ini kita udah sampai di lokasi pemesan proses perakitan. Kita mau tes KD 500WG di Desa Pasir Biru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Yuk, kita timbang berapa? Empat puluh. Ya. 41, 40. Ya 41. Empat satu kilo ya. Oke, kita tes. Tempat berat mana, Pak? Tempat, Pak. Untuk berat.
haluskan tegak yang masih kasar ya. Iya apal biasa. Oh, polen. Ke 18. Ini kan tadi kita testimoni dari pemilih langsung di desa Pasir Baru Kecamatan Cisolo. Ya. Solo Kabupaten Sukabumi. Saja, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan mesin ini awet dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.